terlalu kuat. Servis yang tidak berjaya dihasilkan dengan baik sebentar tadi. Kerana percuma diberikan kepada PVCT. Kesilapan peluang untuk Sanjar. Akhirnya kesilapan dari Breaking Point Jindro dimanfaatkan oleh Sanjar Shakmedov untuk meletakkan Terengganu satu gol di hadapan. Kesempatan yang cukup-cukup baik dimanfaatkan oleh Sanjar. Dari satu gol ketika ini Terengganu mendalui. Cukup baik dan tidak bernasib baik bagi PJ City. Namun bagi pemain-pemain Terengganu, mereka cukup tenang. Kita lihat bagaimana situasi di sini. Ibu Jin agak gopoh melakukan hantaran. Mudah dipintas oleh Sanjar dan dia dengan mudah untuk mengatasi kalamullah. Jadi gol pertama peluang berjaya dihasilkan oleh Sanjar Shakmedov pada mereka 36. Satu kesilapan yang dilakukan di bahagian pertahanan. PCT terus dihukum. Sekali lagi ketika ini Terengganu mengasak melalui Dominic Da Silva. Faris Ramli ketika ini dalam kawasan penalti. Masih lagi Faris Ramli. Sepakan dari Faris sedikit tersasar. Lihat di sini bagaimana gol yang dilakukan oleh Sanjar seperti membakar semangat pemain-pemain Terengganu yang lain untuk terus mempermainkan aksi yang lebih baik. Dominic Da Silva peluang ketika ini. Dominic Da Silva, bola sepakannya tidak begitu berbahaya. Di saat dia memiliki peluang yang cukup-cukup baik untuk menjadikan gol kedua buat Terengganu. Cuba menghalang Washington. Kerana percuma diberikan kepada PJ City. Harun Kumar untuk Filemon Anji.